Oke, sebelum lanjut ke video, boleh dong subscribe-nya bosku. Oke, berjumpa lagi di channel saya RZ Tech. Di video kali ini saya akan mereview timer Panasonic tipe TB38809 NEZ timer switch. Ini biasa untuk dipakai di lampu jalan, lampu penerangan. Kapan kita mau setting lampu mulai nyala dan kapan lampu mulai padam. Oke, kita langsung saja buka. Di dalam box terdapat buku petunjuk skrup 2 kosong, tidak ada apa-apa lagi. Ada covernya tertutup. Ini ada saklar untuk off, on, dan auto. Kita buka penutupnya menggunakan obeng test pen, ya, obeng kecil. Ini ada 4 titik konektor. Langsung saja kita tes untuk cara kerja dan fungsinya. Yang pertama dari konekan power, di mana ada tulisan S1 dan S2, ini menunjukkan power atau sumber tegangan 220, sumber tegangan listrik langsung. Oke, kita pasang. Untuk yang sebelah kanannya, untuk load bebannya atau untuk saklarnya, kita pasang sebagai media beban. Saya kasih lampu indikator. Ini lampu indikator bekas juga, jadi nanti kalau pas nyala dia redup. Oke, lanjut kita setting di jamnya. Untuk menyetting jamnya, ini diputar searah jarum jam. Kalau dibalik arah jam, dia tidak bisa berputar. Nah, ini posisinya untuk satu ketekan 15 menit. Posisi kapan waktunya kontaknya on. Ini saya kasih sumber tegangan. Oh ya teman-teman, ini saya pakai penjepit buaya agar memudahkan untuk pengetesan. Oke, lanjut. Saya colokkan. Pas dikasih sumber tegangan, indikator lampu LED warna hijau di tengah menyala. Indikator penerangannya
Kita tes dulu. Kita coba anggap aja jam ini berputar biar waktunya semakin cepat. Kita putar searah jarum jam. Kita putar pelan. Nah, lampu indikator menyala. Nah, mati lagi. Saya coba menggunakan berapa tadi? Satu ketekan berarti 15 menit. Satu ketekan untuk posisi keluar ini 15 menit. Dua ketekan berarti 30 menit. Saya tes lagi dan putar lagi. Apakah lampu indikatornya nyala lagi? Dan nah, lampu indikatornya menyala. Oke, yang tip ini dia untuk load-nya dia fast dan netral. Bukan fast input, keluarnya fast output. Oke, sekian.